selalu dilaksanakan, walaupun nanti masing-masing pribadinya masing-masing melaksanakan. Iya, nanti kita akan melaksanakan jalan sehat ini muter di sekeliling wilayah Desa Ciawi, jadi tidak keluar dari Desa Ciawi. Desa Ciawi sukses menggelar acara jalan sehat pada Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia. Acara yang diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan ini menjadi momentum kebersamaan yang penuh keceriaan. Dengan start di lapangan parkir Masjid Amaliyah, para peserta antusias menyelesaikan rute hingga garis finish di kantor Desa Ciawi, sembari menikmati momen silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Ale 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 RT03, paling sedikit pesertanya. Tapi yang paling heboh. Salatullah salamullah Atoha Salatullah salamullah La yasin habibillah. Acara semakin meriah dengan adanya lomba, kostum terunik, yang menarik perhatian warga. Berbagai kostum unik dan menarik menciptakan suasana penuh warna di sepanjang rute jalan sehat, dengan peserta berusaha menampilkan yang terbaik. Selain itu, pembagian door prize yang terdiri dari 180 hadiah menarik, mulai dari peralatan rumah tangga hingga hadiah lainnya, menjadi daya tarik tambahan yang semakin memeriahkan suasana. Kepala Desa Ciawi, Haji Nana Sumarna, bersama dengan Babin Kamtipmas, Herman Sofian, dan Babinsa, Muzani, turut hadir dan berbaur bersama warga. Kehadiran mereka tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap acara ini, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. 1, 2, 3. 0, 2. Berjalan lancar dan aman. Terima kasih kepada masyarakat khususnya wilayah Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya dan semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan hari ini. Dan hari ini merupakan hari dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan semoga semua wilayah bisa memberikan perjuangan-perjuangan kepada negara kita. Dan contohnya, dan kebersamaan hari ini, masyarakat Desa Ciawi bisa kompak untuk membangun wilayah Desa Ciawi. Dengan suksesnya acara ini, diharapkan semangat kebersamaan dan cinta tanah air semakin tumbuh di hati warga Desa Ciawi, menjadi pendorong bagi partisipasi aktif dalam pembangunan desa yang harmonis dan sejahtera. Harapannya dari kami, dari Kepolisian Polsek Ciawi, kami mewakili dari Muspika dan Kapolres dan Dandim, menyampaikan dalam rangka pilkada, mohon jaga keamanan dan kamtipmasnya. Tetap semangat dan jaga kompakan semua wilayah dan semua warga. Terima kasih. Acara jalan sehat Desa Ciawi ini kan memang sudah rutinitas ya, setiap setahun sekali. Ini harapannya ini semakin mempererat warga, jadi mempererat silaturahmi warga semua. Jadi pertemuan di jalan sehat siaga ini. Kalau untuk pesertanya sendiri Pak, kira-kira berapa orang tadi Pak yang terlibat Pak? Nah, tadi itu hampir 600-an ya. 600. Karena kita bikin kupon door prize itu sekitar 700. Sisanya sekitar berapa? Hampir 650-an peserta. Harapannya jadi ketika ada kegiatan temu warga seperti ini, antusias warga juga kan ya. Nah, harapannya ketika ada kegiatan nanti di tengah masyarakat itu, Mas, warga juga bisa ikut serta. Karena tidak aneh lagi, oh ini nih pemerintah Desa Ciawi itu ketika turun ke warganya. 1, 2. Dari Desa Ciawi, Rizal Nursardi dan Herlina Putri melaporkan.